Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dubes Muhammad Lutfi diterima oleh Presiden Donald Trump di Ruang Oval Gedung Putih, Washington DC pada Kamis lalu. Pada saat menyerahkan surat-surat kepercayaan ke Amerika Serikat, Dubes Lutfi menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia kepada Presiden Donald Trump dan rakyat Amerika. Lutfi menyatakan pihaknya akan mendorong hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat ke tingkat yang lebih tinggi dan mengeksplorasi lebih jauh potensi kerjasama dan investasi dua arah.